Hello, Tojin bits me manir alfon, bits des gelen heit, zulen we online Netherlands leader. The modern base heaven om jeliren, one Netherlands leader is heel unique and loud. Net as het leren van Netherlands culture. Ya, yeah. Halo, senang bertemu kembali bersama saya Pak Alfon. Kita akan belajar bahasa Belanda bareng-bareng. Bahasa Belanda itu menyenangkan, ya. Lebih dari sekedar mempelajari budayanya. Yuk, untuk materi selanjutnya kita akan langsung belajar bersama. Akan saya share screen tentang materinya, apa yang akan kita pelajari. Ini kita sudah ada di layar kita masing-masing. Kita lihat judulnya belajar bahasa Belanda bersama Mr. Alfon, ya. Leer Netherlands met meneer Alfon. Oke, langsung saja. Subtema pembahasannya adalah negara dan bahasa atau land and talk. Ya, negara dan bahasa, land and talk. Begitu cara bacanya. Ada satu kalimat, nah kalau kemarin kita satu kalimat kemudian ada terjemahan bahasa Indonesia, tapi sekarang tidak ada bahasa Indonesia. Dan kita bagaimana menerjemahkannya, saya akan bantu, ya. John come with London. Saya ulang, John come with London. John berasal dari London. Yang kedua, London like in Hood, Brittany. London like in Hood, Brittany. London terletak di Inggris. Ya, London terletak di Inggris. I speak English. I speak English. Dia berbicara bahasa Inggris. Selanjutnya, the next. George, Maria come with Madrid. Maria come with Madrid. Maria berasal dari Madrid. Madrid origin Spain. Madrid origin Spain. Madrid berasal berada di kota Spanyol, Spain. She speaks Spain. They speak Spain. Ya, they speak Spain. Ia berbicara bahasa Spanyol. Mr. Alfon come with Pasuruan. Alfon berasal dari Pasuruan. Mr. Alfon come with Pasuruan. Pasuruan lahin aus Java, Indonesia. Pasuruan lahin aus Java, Indonesia. Pasuruan berada di Jawa Timur, Indonesia. Aus Java. Aus Java, Indonesia. Aus Java, Jawa Timur, ya. I speak Javan talk. I speak Javan talk. I speak Javan talk. Nah, aku berbicara bahasa Jawa. Kalau aku berbicara bahasa Inggris berarti I speak English. I speak English. Nah, mudah bukan? Pembelajaran hari ini kita semakin meningkat dan menuju materi yang semakin rumit menurut orang lain dan mudah menurut kita karena ada tantangan belajar di dalamnya. Salam inspiratif, praktekkan di rumah dan kita bertemu lagi pada sesi belajar selanjutnya. Goodbye.